Assalamualaikum, Mam. Di video kali ini aku share resep puding coklat. Ini coklatnya pakai coklat batang. Nah, resep ini bisa banget dijadiin lapisan atas buat dessert box kalau kalian suka bikin dessert box. Nanti tipsnya aku kasih tahu di tengah. Cuma 4 bahan aja. Aku pakai agar-agar coklat. Bisa pakai yang plain juga. Aku kemarin salah beli. Ini udah lama sih aku belinya. Terus ada gula, coklat batang, sama susu. Susunya nggak semuanya, kayak cuma 500 ml aja. Nah, kalau coklat batangnya diganti jadi bubuk, dia bakalan lembut gitu kayak silky pudding, Mam. Nah, bikinnya gampang banget. Campurin semua bahannya jadi satu, susu, gula, coklat batang, dan agar-agar. Terus dimasak sampai mendidih. Kalau sampai mendidih, nanti tekstur pudingnya atau agar-agarnya kayak yang aku bikin sekarang, sama persis. Tapi kalau cuma sampai larut, belum mendidih, dia bakal set bagian atas-atasnya aja. Terus dalamnya super lumer. Jadi itu bisa dijadiin buat bagian lapisan atas dessert box. Nah, sudah ini diaduk-aduk sampai coklat batangnya larut. Terus nanti kalau udah mendidih, tinggal disaring ke cetakan, terus didinginin dulu di suhu ruang, lalu dimasukin ke kulkas. Mohon maaf ya kalau ada yang mendengar suara aneh yang kayak monster gitu. Itu suaranya Kai, bukan suara yang tidak-tidak. Nah, jadi kalau kalian pengen coklatnya tuh kayak yang di dessert box gitu, masaknya jangan sampai mendidih, Mam. Nanti teksturnya bakalan lumer gitu. Cuma dia gak bakal set kayak agar-agar yang ini sih, kayak puding yang aku bikin sekarang. Dia bener-bener ngeset atasnya doang, terus lumer bagian dalamnya. Nanti kapan-kapan aku cobain juga, terus aku videoin. Nah, tadi videonya kepotong. Pokoknya yang ini agar-agarnya aku masak sampai mendidih ya. Nah, ini udah disaring. Kalau udah disaring, aku biasanya diemin dulu di suhu ruang sampai uap panasnya habis gitu, baru aku masukin ke kulkas. Nah, ini udah jadi. Ini kayak 2 atau 3 jam gitu. Ini persis banget sih kayak brownies tanpa tepung. Nah, ini enak banget nih kayaknya. Sayangnya aku belum bisa nyobain karena puasa. Aku bakal cobain nanti malam. Kalau besok videonya tiba-tiba ada di YouTube, berarti ini super enak. Nah, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah nonton.